Kebakaran tambang minyak ilegal di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi yang berlangsung sejak Senin 20 September 2021 belum juga padam. Proses pemadaman dilakukan tim gabungan Manggala Agni bersama warga sekitar. Selain melalui jalur darat, pemadaman juga dilakukan melalui jalur udara. Angin kencang dan sulitnya medan menjadi kendala yang dihadapi tim gabungan dalam proses pemadaman api. Itu kan sudah kebijakan saya dari awal, kita tidak ada toleransi sama sekali. Kita sudah menyampaikan kepada Bapak Dirjen Migas, dan insya Allah Bapak Dirjen Migas sudah merespon, akan dikeluarkan permen untuk dilegalkan. Tetapi pelaksanaannya nanti itu sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan, kesehatan, keselamatan lingkungan, dan sebagainya. Tidak asal-asalan seperti ini. Jadi kalau yang masih main-main seperti ini, tidak ada pandang bulu. Kemarin pun satu anggota kami tahan karena dia melakukan dan dia terlibat dalam perkara itu. Ya, terima kasih. Sebelumnya, seorang polisi ditangkap karena diduga terlibat dalam terbakarnya tambang minyak ilegal ini. Akibat kebakaran ini, seorang warga yang diduga pelaku pengeboran minyak mengalami luka bakar.